Eh ya ampun Benny, sore tadi aku tiduran. Kau baru pulang ya? Ini kamu yang pindahin semuanya? Iya. Kamu suka nggak? Ini kan baju... Oh iya Benny, tadi aku lupa bawa baju ganti. Terus aku cek lemari. Ternyata ada baju perempuan. Baju siapa sih ini? Ini baju mamaku waktu masih muda. Ya ampun Benny, sorry aku nggak tahu. Aku kira... No. It's okay. Kamu... cantik pakai ini. Ya udah, makan dulu yuk. Aku udah lapar banget nih. Jadi gitu ceritanya. Kenapa kau bisa kaku banget sama cewek? Pantesan, reaksi kamu pertama kali lihat aku aneh banget. Kelihat setan tau nggak? Ya, gitulah. Udah hidup 24 tahun, tapi baru pacaran cuma sekali. Itu juga aku ditinggalin. Aneh banget ya. Anak muda zaman sekarang nggak tahu aplikasi one night stand. Lagi hype banget loh ini. Oh iya? Mahal kan, Mel? Ya... tergantung sih, kalau paket lengkap kayak kamu gini, bisa puluhan juta. Hah? Puluhan juta? Wah, gila ya temen kau. Bisa-bisa ya dia keluarin duit sebanyak itu. Malah aku tahu loh, dia tuh pelit orangnya. Tapi dia udah bayar kan? Tapi di sini tuh ada peraturan-peraturannya nggak sih? Ada lah, banyak banget malah. Tapi yang paling penting itu, pertama, kita harus memuaskan customer. Kedua, kita nggak boleh nolak apapun permintaan customer. Dan yang terakhir, kita nggak boleh baper sama customer. Tapi kalau customer-nya yang baper gimana? Ya kata perusahaan sih, itu kan tanggung jawab kita. Jadi nonton? Kamu udah berapa lama kerja di aplikasi ini? Actually, kamu tuh pelanggan pertama aku. Makanya aku excited banget hari ini. Oh ya? Berarti aku beruntung dong? Ya, bisa dibilang begitu sih. Tapi kenapa kamu milih kerja di aplikasi ini? Kan masih banyak pekerjaan yang lebih baik. Kantor aku juga lagi buka lowongan kalau kamu mau. Kok kamu jadi baik banget sih, Ben? Ya, enggak. Aku cuma nawarin aja sih. Sebenarnya alasan aku kerja di sini itu adalah sakit hati. Kamu serius mau dengar cerita aku? 4 tahun. Hampir 4 tahun aku pacaran sama pasanganku. Tapi ternyata aku dibohongin. Aku diselingkuhin.
diselingkuhin sama? Sama perempuan dari aplikasi One Night Stand ini. Aku ngerasa udah kenal banget sama pasanganku. Tapi ternyata ada sisi lain dari dia yang aku gak kenal sama sekali. Terus, kamu kerja di aplikasi ini buat apa? Buat nyari ceweknya gitu? Enggak. Aku cuma pengen ngerasain jadi dia, Ben. Aku pengen dipilih. Aku pengen banget disayang kayak dia, Ben. Tapi gak kayak gitu caranya, Stella. Gak semua harus tentang dia. Dia di sana tuh udah bahagia sama yang lain. Jadi kamu stop buat sakitin diri kamu lagi. 4 tahun itu gak sebentar loh, Ben. Keluarga kita udah saling kenal. Udah sering liburan bareng. Dan bahkan udah sering banget ngomongin tentang pernikahan. Tapi akhirnya, dia cuma jadi orang asing yang tahu semua rahasia kamu. Ya kan? Kamu tuh harusnya bersyukur dipisahin sama orang yang salah. Karena itu hadiah dari Tuhan, supaya kamu gak sakit lagi. Bego banget ya aku. Di sini aku nangisin dia. Tapi dia di sana lagi bahagia sama perempuan yang entah dari mana. Nikmatin aja kesedihan kamu sampai kamu puas. Nanti kalau kamu udah sembuh, kamu pasti bakal ketawa sama semua ini. Kamu kok kayak ngerti banget sih? Katanya pacaran cuma sekali. Waktu itu kita putus baik-baik. Aku orang yang tepat di waktu yang salah. Tapi setelah putus, dia cepat banget dapat penggantinya. Setelah putus, dia sempat baik lagi. Di situ aku luluh. Aku senang banget. Dan aku kira kita bakal balikan. Tapi dia malah pergi lagi. Jadi sakitnya double. Menurut aku, dia datang lagi bukan untuk perbaikin hubungan. Tapi karena dia tahu, kamu gak pernah bisa nolak dia di saat dia butuh. Sekeras apapun kita usaha, kalau yang mereka mau bukan kita bisa apa? Aneh, cuman karena satu orang, kita jadi takut buat jatuh cinta lagi. Tapi aku yakin kok, kalau kita ngelakuin yang terbaik, pasti bukan kita yang kehilangan dia. Tapi dia yang kehilangan kita. Thank you ya, Ben. Thank you, Stella. Oh iya, di atas ada kamar kosong. Nanti kamu tidur di situ aja. Jangan di sofa lagi. Kita tidur sendiri-sendiri. Oh kira kamu? Enggak. Oh kira kamu? Enggak. Ben, aku boleh peluk kamu enggak? Thank you.
Selamat pagi. Stella. 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 Halo, Ben. Halo, Du. Du. Stella, Stella kemana? Oh, cewek yang kemarin itu namanya Stella. Du, 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 Du. Please, please, jangan bercanda dulu. Gue serius ini. Si Stella tiba-tiba ngilang. Padahal semalam dia tidur di sini loh. Ya, dia pulang kali. Gue kan booking dia cuma satu hari, Ben. Ya, terus lu gak bisa booking dia lagi gitu? Atau gak lu punya kontaknya gak? Setahu gue ya, di aplikasi ini lu gak bisa booking orang yang sama. Orang itu juga gak akan muncul lagi di aplikasi. Jadi, benar-benar one night stand. Ben? Halo, Ben? Halo? Dan yang terakhir, kita nggak boleh baper sama customer. Tapi kalau customer-nya yang baper gimana? Ya kata perusahaan sih, itu bukan tanggung jawab kita. Halo Stella? Benny! Iya, kenapa, Ma? Semalam itu calonnya sudah ada, tapi dia tiba-tiba hilang. Aduh, Benny, jangan kok cerita-cerita omong kosong ke Mama. Kalau kok tiba-tiba begini, Mama kesebelah toki Pak Bertus dia ke rumah. Ma, tolonglah. Benny itu tidak tipu. Tadi malam itu. Halo, Tante.